ini dalam rangka apa Pak kegiatan ini Pak? Dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat. Jadi bagaimana kita bikin apa festival kayak Cebu Gitiran ini? Kami dari sekolah vokasi GM, tepatnya dari Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya. Ini kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, dengan masa kecamatan, dengan kelurahan, dan dengan 5 dusun di Panjang Oyo. Jadi ini sementara kita akan menambah-menambah kawasan ini, kawasan apa, kawasan Oyo gitu, masyarakat Oyo. Nah ini kita berharap 10 tahun kemudian ini akan menjadi salah satu destinasi unggulan di Yogyakarta untuk atraksi alamnya. Ini kita buat festival ini kan sebetulnya hanya untuk menarik apa perhatian masyarakat. Supaya datang ke sini, ibaratnya kita apa ya, menjatuhkan gula supaya semua datang. Nah kalau semua datang nanti dia akan menghafalkan ini, sini ada ini, jadi tiap tahun dia akan ada ini. Jadi namanya Sewu Gitiran itu kita memang istilahkan.